penyanyi legendaris dan pencipta lagu Campursari Muhammad Sodikin atau Cak Sidik telah berpulang untuk selamanya dan beliau telah dimakamkan di Boyolali kemarin. Sri Lestari alias Nyimut, istri Cak Dikin, mengungkapkan kondisi terakhir suaminya itu sebelum berpulang. Menurutnya, kondisi kesehatan pemilik nama Muhammad Sodikin itu mengalami drop sekitar 2 minggu lalu. Menurut penelusuran tim kami, kondisi Cak Dikin semakin memburuk kemudian pada Selasa malam dibawa ke RSUD Pandan Arang Boyolali untuk mendapatkan perawatan medis. Cak Dikin hanya berpulang di ruang ICU RSUD Pandan Arang Boyolali. Menurut Nyimut, Cak Dikin terakhir pentas bersama Endah Laras di acara Endahing Budoyo Larasing Campursari di Karanganyar beberapa waktu lalu. Saat itu, menurut istri Cak Dikin, kondisi suaminya itu sebenarnya Cak Dikin sudah drop.